Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini aku nak share sikit sembang santai berkenaan dengan reel, pengalaman reel yang pernah aku guna untuk permainan jigging. Dan sebelum tu, kepada yang baru first time tengok channel aku, antara lain selain daripada trip mancing dan juga pengalaman-pengalaman boating ke apa semua, aku juga ada buat reel review lah. Ini pengalaman secara peribadi. Baik, tanpa membuang masa, hari ini aku nak share tentang Osia Jigger 1501HG keluaran 2016. So, kepada yang nak pertimbangkan untuk membeli reel second hand Osia Jigger 2016, so rasanya korang kena tonton video ni sampai habis. Baik. Reel keluaran Osia Jigger, keluaran Shimano ni merupakan reel yang sangat mendapat reputasi yang tinggi lah di kalangan jigger di luar sana. So dia punya competitors, kalau Daiwa boleh dikatakan Daiwa Sol 3. Osia Jigger ni dah banyak berlaku perubahan daripada zaman-zaman sebelum tahun 2010. So dia dah buat, dia dah refine balik, so daripada 2011. Sekarang dah muncul yang limited, kemudian ada yang F-Custom, yang ada level fall semua tu. So aku nak pergi kepada Osia Jigger yang pada ketika ini, reel ini memang mendapat tempat yang sangat baik di kalangan jigger-jigger kita lah. So ini reel dia. Reel ni aku beli pada tahun sekitar 2017, okay. Yang mana aku dah guna reel ni lebih kurang 3 hingga ke 4 tahun. Tapi dalam keadaan baik lagi, memang aku sangat jaga. Dan dia punya design dan dia punya bentuk sangat-sangat membantu ketika kau nak buat pitch lah, slow pitch. Dan dia tidak terlalu besar, dia menggunakan konsep compact body. So kalau kau boleh tengok kat sini, dia punya reel. So kita sembang sikit tentang spek sekejap, dan kemudian aku akan share tentang pengalaman aku menggunakan Osia Jigger 1501HG. So ini adalah Osia Jigger 1501HG. Sangat cantik guys body dia. Alright, so mana-mana yang nak consider beli yang model macam ni, memang sangat okay. Cumanya ada beberapa perkara yang kau kena get ready lah, supaya tidak tertanya-tanya nanti. Mesin ni berat dia 390 gram. Nampak macam 390 macam berat, tapi untuk pitch tak ada masalah, okay je. Handle panjang dia 70mm. So sebab tu ada orang tambah lah, sebab nak kata pendek tak pendek, nak kata panjang tak panjang. Tapi kalau kau naikkan dia punya handle panjang tu, dia akan mengubah dia punya line retrieve dan juga dia punya ratio lah, akan naik sikit. Okay, aku tak ada tukar pun, aku buat pakai biasa je. Dia pakai star drag yang memang mudah untuk kau handle. Tension knob dia kat sini. Alright, ni dia punya tambah dia lah, kalau kita panggil kalau bedcast kan. Dia punya ratio adalah 6.3, memang ngam-ngam lah, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Retrieve line per crank 97 cm. Ini design dia compact lah. Ini dia punya dia punya drag clicker. Pengalaman aku menggunakan pakai reel ini memang tidak dinafikan lagi, memang sangat best, sangat seronok untuk korang main slow pitch lah. Memang sesuai dengan size dia yang sangat compact. Kemudian dia menukung X-shape, mendukung lah dia punya main gear tu. Dia ada ball bearing yang mendukung dia. Reel ini memang dah salt water usage, so kau tak perlu risau lah kalau untuk penggunaan salt water. Untuk penggunaan jangka masa panjang tu, bagi aku, kalau kau menggunakan dia dekat dalam lapangan jigging, kemudian kau akan sedar beberapa perkara. Dan ketika kau buat kayuhan, ada sampai satu masa nanti kau akan mendengar bunyi berdesing yang datangnya daripada spool. Cing, cing, cing. Yang itu kau jangan risau, sebab biasanya kau akan curah air kat sini, sebab mungkin keadaan kering dan dia punya spool ni sangat rapat dengan body dan mungkin dia bergeser kalau ada benda-benda asing. Tapi benda-benda asing ni aku rasa kalau kau terkena air garam dan garam start mula buat serbuk-serbuk kat sini, dan dia akan ada bunyi cing-cing-cing tu lah. Jadi aku, kalau aku akan jurus gunai dan dia akan okey. Kemudian mungkin bila kau kayuh tu, kau akan rasa bunyi tup, 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 okey. Bila kau bunyi macam tu, jangan risau, benda tu tak ada rosak, tak ada apa. Cuma dia punya desainnya begitu. Spool dia ni akan digerakkan oleh satu main gear dekat sini dan kemudian bersambung dengan gear di sini. So dia punya pergerakan tu panjang lah, daripada sini gerak ke sini, ke sini, dan bawa kepada main shaft kat sini dan di kayu lah. So benda tu tak ada apa masalah lah. Cumanya mungkin kalau kau rasa asal bunyi-bunyi ni kan, yang itu memang design dia begitu.
bagi kegunaan pada 2021, adakah berbaloi untuk kau beli reel ini dalam harga julat RM1,000 hingga ke RM1,200? Bagi aku sangat berbaloi dengan tali eh. Tengok condition lah. Aku pakai mesin ni memang sangat okey daripada dulu sampai sekarang. Naik boron 7 kilo, tak ada masalah, selamba je dia pump. Drag dia pun 7 kilo, 6 hingga ke 7 kilo, so tak ada masalah. Ha, ni dia punya drag clicker eh. Ha, untuk Osha Jigger dilengkapi dengan drag clicker. Cuma aku kurang bersetuju dengan position drag clickernya dekat sini. Bagi pemancing, benda ni tak ada masalah. Sebab seronok menggunakan Osha Jigger ni. Memang seronok. Terus terang aku cakap, kalau ada orang jual second hand, condition cantik, untuk model ni tahun ni kau beli je. Tak ada masalah. Ngam, memang ngam. Bagi orang yang suka servis atau buat, kau kena pastikan yang drag clicker dekat sini. Sebab dia punya drag clicker ni, untuk model ini, dia perlu disetting di sini. Kau kena betul-betul masukkan dia punya spring tu kat dalam lubang tu. Kalau tak, dia takkan berfungsi. Untuk selepas model ini, Shimano tak buat macam tu lagi. Mungkin susah kot kau nak buat leceh eh. Untuk servis pula, memang tak susah. Kau buka je dekat sini, kau buka dan kau nampak sebuku. Tapi dianya tidak semudah Daiwa Soltiga. Daiwa Soltiga kau boleh buka daripada sini, kau cabut, so lagi mudah. Untuk Shimano, kaedah dia kau kena buka daripada sini lah. Untuk orang-orang yang servicing, mungkin kau ambil masa sikit lah. Bukan ambil masa lah, maksudnya kalau dia boleh buat macam Soltiga, aku rasa lebih mudah. So dekat sini kau boleh tengok sealing seal untuk Shimano Osha Jigger ni agak baik juga. Sebab reel ni aku dah lama tak servis, tapi masih lagi belum ada tanda-tanda air masuk lah. Masih belum ada tanda-tanda air masuk. So kat sini nampak dia punya ceiling sangat bagus lah. Okay, so aku rasa itu saja pengalaman aku untuk penggunaan selama beberapa tahun ni. Tak ada masalah. Osha Jigger memang sangat bagus. Karawan sangat lembut. Shimano memang terkenal dengan karawan dia sangat lembut. Tak susah nak jaga, maintain balik rumah, cuci je macam biasa, okey, tak ada masalah. Spare part pun tak ada masalah, setakat bearing tak susah pun nak cari. Nak servis pun ramai orang boleh buat. So untuk kegunaan 2021, boleh kata barangan second hand lah. Memang berbaloi sangat kalau kau nak beli Osha Jigger model 2015 hingga 2017 ni pada tahun 2021. Dia masuk 2017 ke atas, dia punya knob dia dah berbeza sikit lah. Dia dah mendukung T-bar eh. So itu saja review tentang Osha Jigger ni. So memang recommend untuk slow pitch. So kalau ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah. Aku akan cuba respon sebaik mungkin. Baik, itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep reeling bro.